Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bertemu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin pada perhelatan PKB Road to Election 2024 di Istora Senayan Jakarta, Minggu 30 Oktober 2022. Di hadapan ribuan kader PKB, Caimin menyebut Prabowo sebagai capres pada Pilpres 2024. Kita tidak punya waktu dengan untuk berdiam diri, rebut hati rakyat untuk sejak Agustus 2020, Gerindra dan PKB resmi menyatakan berkoalisi dalam pemilu 2024. Meski demikian, kedua parpol tidak menutup peluang parpol lain masuk dalam koalisi.